mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direcord. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Karena dulu sering sekali, saya nggak tahu, Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen. Itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimilikin oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengen jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarno itu membangun seluruh kompleks itu sampai dengan Manggalawana Bakti TVRI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua kompleks milik negara, Kemayoran. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi tadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada di dalam title-nya. Kita hilang, yang sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel Mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa bahwa title-nya tetap punya pemerintah, tapi kerjasamanya boleh swasta. We are losing quite a lot of significant position, lokasi. Hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Jadi Anda-Anda semuanya yang masih baru-baru ini ya, masih muda-muda sekali. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah. Tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, zaman sebelum itu diatur dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Apakah gampang? Sangat tidak gampang.